Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, petugas Satreskrim Polres Bojonegoro menangkap pelaku pencurian hewan kambing yang meresahkan masyarakat. Dalam aksinya, pelaku sudah menjalankan aksinya sebanyak 3 kali. Petugas Satreskrim Polres Bojonegoro berhasil menangkap pelaku pencurian hewan kambing yang meresahkan masyarakat. Pelaku diketahui berinisial RP, 21 tahun. Warga Kelurahan Ledokulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Dalam menjalankan aksinya, pelaku sudah menjalankan sebanyak 3 kali dengan membobol kandang melalui pintu belakang. Lalu setelah berhasil mencuri hewan tersebut, kemudian kambing diangkut menggunakan sepeda motor. Dari hasil pencurian kambing tersebut, pelaku sempat menjual kambing dengan harga bervariatif melalui media online Facebook. 2 kali atau 3 kali atau udah sering? 3 kali. Terus dijual buat apa sih? Untuk servis HP. Dan sehari-hari dombanya dimasukin dalam karung ini.